Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bermain God of ya. Di sini gue masih belum mau story dulu dan gue juga udah nyelesain semua side quest gitu ya. Sebenarnya tinggal story doang tamat gitu guys. Tapi di sini gue bakal ngebuild armor gue jadi end game ya. Jadi kan kemarin tuh gue udah dapat armor tuh ya. Kyrazius. Nah Kyrazius ini dapetinnya gimana gitu. Nah untuk cara dapetin nya itu kayak harus ngelawan Valkyrie yang yang di apa tuh Nifolheim. Setahu gue ini kalau dapat All tuh dari Nifolheim ya. kalo salah koreksi ya guys ya. Kadang gue lupa, lupa lupa ingat guys. Pokoknya yang ini dapatnya dari Nifolheim. Yang tangan ini kalo nggak salah dapatnya dari muspelhem Yang baju ini Curious of jesus dapatnya dari Fakri Sigrun gitu ya. Jadi uh, ketiga armor ini dapatnya dari Fakri gitu. Terus yang talisman ini setahu gue juga dapat dari Fakri. Gue lupa cuy nama Fakrinya cuy. Uh, setau gue yang Fakrinya yang bisa ngesamun minion tuh, yang dimana kalo kalian ngelom Fakri itu dia tuh bakal keluarin apa? Anak-anak buahnya tuh. Gue lupa cuy Fakri apa cuy. Nah kalo kalian punya uh, Talisman of Dream tuh enak banget bisa ngeslow. Ya ini mirip kayak yang kuning ya, cuma ini lebih bagus karena ini bisa masukin soket. Sedangkan kalo yang kuning itu Uh, bagus, cuma nggak bisa masukin soket gitu. Jeleknya cuma di sini doang. Terus status juga bagusan yang ini sih, cooldown 25 bagus sih guys. Oke, okay, sih gue bakal itu aja guys, uh, upgrade soketnya ya. Biar soketnya si Kratos itu makin kuat gitu. Oke, okay, langsung cus aja. Nah, ini gua pakainya ganti aja dah ini kalian bisa kasih dia yang merah-merah juga nggak masalah sih bagus juga yang merah cuman nanti dulu, nanti dulu gua 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 masukin yang penting-pentingnya dulu aja ya di sini gua nggak punya gua ada apa apa eh, apa, eh yang bagus gua bakal beli yang ini nih guys apa tuh yang perfect mark perfect mark of traveler sama kevasir gitu ya nah kalau kalian masih bingung perfect mark of the traveler dapetnya dari mana guys dari ngecraft sih cuma di sini karena gua nggak punya duit gua nyari duit dulu guys nah ini kalian tinggal jual jualin aja yang kalian dapet tahan tahan sebelum gua jual jualin ini xp gue naik naikin semua aja ya karena setahu gua gua udah nggak butuh xp lagi sih, ini gua naikin aja semuanya biar sekaligus beneran tamat gitu ya ini maksimal level 3 doang sih kalau kalian em emang merasa kelamaan, kalian tinggal uh, cepetin aja videonya ya sorry nih guys lama dilama-lamain <laughs> Dan ini upgrade udah max semua. Ini juga gua naikin juga nih. Soalnya nanti XP-nya pengen gua convert ke duit. Jadi gua nggak butuh XP lagi gitu. upgrade lagi upgrade udah udah full ini upgrade lagi upgrade lagi biar GG ya guys ya berarti udah 100% beli semua skill Dah. Tinggal punya si Atreus nih naikin. Coba kalian komen dah, skill gua ada yang kurang enggak, guys? takutnya skill gua ada yang kurang, tapi kalau gua lihat dia sih kayak skill gua udah dapetin semua sih. Kalau misalkan ada yang belum dapat, coba komen dah ya. Gua kadang lupa-lupa ingat sih. Skill Atreus tuh paling lama, guys. Ini apalagi empat detik gila, hampir hampir 3 menit gila lalu ya. Nah, kalau udah duitnya apa XMI nya kalian convert ke ke duit. <tuh> Convertnya juga males guys, kelamaan. <tuh> nggak ada yang kelipatan 100.000 gitu ini 10.000 doang saya dibuat sama Santa Monica nya gitu ya yang 100.000 gitu ini 10.000 kelamaan cu tapi lumayan nih udah 500.000 nih tapi masih kurang guys Tau gua nanti harus di upgrade lagi tuh yang apa travelernya itu yang armornya juga semuanya tiga-tiganya gua nggak di segini cukup apa enggak Nah kalau udah sel artifact coba oke, okay, you wanted. <laughs> Ini mau gue jual atau enggak ya? Nanti nanti kok gue beneran butuh banget. Khusus ada resource yang ini nih, yang Aegis Gold ini kayak gue nggak butuh banget. Dijual aja guys. Udah, udah sejuta nih, yaudah kita beli aja crafting, uh, traveler, cari, tra, tra 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 traveler, Nah ini nih <silence> Jangan dipakai ya traveler, itu jangan dipakai guys, biarin aja mahal sih untuk dapetin apa soket yang itunya mana traveler mana oh, ini nih nih aduh mata gua gak, keliatan kelihatan loh ya sorry nah kalau udah dapet terus naikin aja nih travelernya sampai level 9 guys makan itu gue bilang uh, mahal gitu ya untuk dapetin soket itunya saya juga naikin nih traveler. Wah harus butuh sejutaan lebih nih. Tuh masih kurang guys. Upgrade lagi nih yang Traveler. Ya nah, udah udah upgrade ya. Saatnya beli yang tadi gue bilang soketnya. Masih. Resource. Eh bukan nih Enchantment. Nih perfect Mark of the Traveler nih. Tuh dapat deh slowly uh, Regulate a protective barrier that absorbs a single attack. Bagus tuh. Terus untuk dapat mark of kafasirnya itu uh, harus nge-upgrade talisman sih tahu gak? Gue udah punya. Itu kayak harus uh, apa farming guys? Bukan farming sih maksud gue amulet of kafasir ini dapat dari chest gitu. Setau gua tuh chestnya itu ada di tempatnya Evolham yang dimana kayak harus ngancurin apa tuh dua iya dua kayak apa gitu namanya sih nggak tau lah bahwa ini upgrade sampai am full lah nah kalau udah kayak upgrade amount of kapasirnya Oh, oh ini masih ada lagi ya coy ya oh iya harus naikin level 9 170 ribu lagi jer. masih kurang bro Oh, ini meh, aduh bodoh ini miss echos eh, dapatnya jir. Ini juga nggak butuh lagi nih, so gue udah level 6 tuh udah mentok. Jadi frozen flame itu buat naikin apa level senjata kapaknya jadi level tinggi chaos offline sebenarnya udah nggak butuh sih cuma gua buat kenang-kenangan aja sih Nah, kalau udah naikin baru kalian bisa nge-buy resource-nya gitu ya. Eh, bukan sih enhancement yang kafasir tuh, yang masih sih? Nah yang ini nih Tinggal naikin aja Tuh dapet tuh Talismannya Oke, tinggal apa uh, masuk-masukin aja yang tadi kita dapat gitu ya di perfect apa traveler pasang terus satunya lagi kalian cari yang untuk biar 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 nggak nggak pusing soketnya gue lepasin semua aja ya ini kalian pasang ini nanti dulu dah yang kosong nanti dulu guys yang kosong tuh sebenarnya terserah kalian mau pasang yang apa aja gitu gitu guys kok yang kosong tuh terserah langsung ganti ke tangan aja yang tangan kalian bisa pasangin Evitan I. filter volan servoan bisa kalian pasang biar uh, max sprintnya cepet larinya cepet. Terus untuk celana kalian bisa kasih soket lagi. Kalian bisa kasih hard out me guard biar pukulannya makin sakit jadi nonjok gitu ya. <laughs> Heart of Vanaheim bisa kalian pasang kok nggak ada ya Tante tanda kalau oh. belum ada gua gua ambil gua gua cari All lagi right. Mau pengen pasangnya yang frozen itu, loh. Apa sih yang ini, nih? Well. Nah, pasang yang ini, guys, yang biar uniknya tinggi. Oke okay, kalau udah tinggal talismannya aja guys. Yang kosong itu gue kasih tau ya itu terserah kalian mau pasang yang apa aja. Cuma ini gue pasang yang penting-pentingnya aja gitu guys. Ini yang tadi kita dapat dari Lawan Fakri Sigrun ya. Oh kalian masih bingung tadi profit ke juga dapat dari apa beli di craft juga yang apa ke fasirnya di sini kalian pasang t-shirt udah harus udah jadi tuh guys yang ini ya sih terserah kalian mau pasang yang mana sih tapi gua caranya sih bagusnya yang evil di corruptor mine karena kalau misalkan daerah kalian eh uh, uh, di daerah kalian nih tuh lima, dalam dalam 15 meter tuh jadi lemah ini cocoknya buat uh, jarak jarak tempur ya maju ke depan bukan lempar lempar guys kalau lempar sekarang mending pasang yang lain yang lempar bisa nambah apa yang lempar itu di tinggi ada sih kalau nggak salah yang kuning juga ada sih kalian cari sendiri aja lah gue lupa tapi gue salah sih pilih yang Ivaldi Corp main aja gitu biar makin sakit ini kalian bisa pasangin ini resisten ya ini resisten bagus buat main defense sih cuma gua nggak main defense gitu gue gua, gua orangnya nggak main defense ini katanya bisa nambahin darah kalau kalian pakai rune attack ya Ini kalau misalkan kalian sering main runic runic attack kayak gini sih bagus sama beri yang skill of chain gitu. Ntar, gue bisa gak sih beli enchantment semuanya gitu? <laughs> Ini pak kebaikannya model Ember, Scap Select. Udah dibeli bisa beli lagi ya? ini bagus nih buat defend Jadi itu jadi resistant frost burn poison attack bagus. Ini kok kena di mag itu bakal nambahin strength defense sama rune attack ya. Tinggi bagus ini. malam-malam duit gua habis, nggak nggak pakai hex silver ya, <laughs> sorry sorry. Ini gue beli-beli aja ya. Soalnya lagi banyak duit. Kalau ini harus dikorbanin yang sih, buat dapetin talisman baru sih kalau yang ini ya. Jadi harus di dismantle dijual-jualin kalau setahu gue sih. Oke, okay, yang terakhir gue bingung mau pasang apa cuy yang ini. Oh ini malah nambahin sih. kita pasang ini aja lah guys lah brilliant scale of the chainet udah dah ya nih gue pasang soketnya kayak gini guys di copter mind terus brilliant scale of the chain plus wizard levian eye, filter of the fallen front ini perfect of the travel scale of the mighty kalian pasangin so gue udah OP banget sih terus untuk celananya kalian pakai heart of migar heart of the vanonhem best love frozen shard Terus ini tales kalian pakai ajar Temporary Stone, Perfect Man of Kavasir, T Shot, Perfect Man of Kavasir tuh, setahu gue itu gini guys. Jadi kalau misalkan kalian kena dimak gitu, eh bukan ya? Setelah second aktif sampai terus suamin itu. Oh, kalau misalkan kalian ngedots nih, bisa kalian ngindar nih. Uh, area kalian bakal nge-slow. Kalau yang ini kalau kalian kena pukul uh, otomatis area juga bakal nge-slow. yang dipukul nggak sakit tuh setau gue yang perfect of traveler guys yang ini nih maksud gue yang ini nih slowly regenerate the property barrier absorb the single attack jadi itu lu pas kena pukul nih sekali doang tapi setau gue cuma sekali doang sekali pukul tuh kayak nggak bakal kena damage ada ada ini ini ini, tapi hoki hokian guys terus setau gue ini juga ada cooldownnya gue nggak tahu cooldownnya berapa detik cuy jadi kalau kali kena pukul jadinya kebal gitu jadi kalian tinggal selalu apa kalian tinggal uh, di pause aja ya video gue ya. Pokoknya yang baju ini gue soketnya pakai ini. Yang ini gue pakai soketnya yang ini. Yang ini juga pakai soketnya yang ini. Nah ini yang ini pas soketnya pakai ini gitu ya. Untuk pomel, setau gue pomel itu <tuh> gue lebih senengnya sih pakai ini guys. Yang Forbidden Grip of Edge. Karena itu combo terakhirnya itu eh uh, ada itunya apa <coughs> ada ungu ungunya gitu itu setau gua seru aja sih tapi kok kami kalian ini setau gua dapatnya di Muspelheim yang jembatan itu ya yang ada trik rahasianya gitu tapi kalo kalian nggak punya kalian bisa pakai versi baris heroes uh, yang ini nih. tuh buat nambahin strength defense sama luck sih tapi harus di upgrade lagi guys sama ini juga kalian bisa ini bagus guys ini mainnya burn kalau kalian fokus main burn di Mac ya pick uh, picknya yang ini gitu tapi kalau mau sih kan bisa ganti yang lain gitu ya kayak grip of the cross uh, flame yang ini juga bagus atau enggak yang ya yang ini aja sih menurut gue yang bagus atau enggak beli aja guys kalau kurang kalian bisa be beli be aja. Uh, craft, momel. Yang ini nih, Forgotten Flame nih. Ini bisa nambahin darah sih. Increase strength and restoring a small amount of health. Jadi bisa nambahin darah dikit-dikit. Ya kalau kurang duit kalian beli lagi aja sih. Jual-jual lagi aja. Ini Fortune Flex sama Chaos Flame tuh udah nggak butuh lagi sih. Tuh, buat upgrade level tiang X. Kan gua udah full, nggak bisa di-upgrade lagi cuy. Chaos of Flame juga sama. Yang paling tinggi tuh level 5. Chaos of Blade tuh level 5 tuh udah tinggi, nggak bisa di-upgrade lagi. Chaos Blade tuh level 5 tuh udah tinggi. Ini ini level X nya memang harus level 6. Udah nggak bisa di-upgrade lagi guys. Sure, I'm open kok bisa diakur lagi tuh di sini ada tulisannya gitu. Cuma ini nggak ada tulisannya. Ini kayak bisa pasang ini nih, beli biar bisa nambah darah sedikit. See you next work. Tapi kalau ini naikin tuh mahal, okay, ya. guys. Tahu mahal you? banget. Kalo mau di-upgrade jadi X di-upgrade. Oh, ini udah aduh tuh nggak ada resource-nya. Ini juga nggak ada resource-nya. Berapa sih? 130.000 sama yang X berapa? 200-an ya? 200-an gua. Oke, itu baru satu upgrade ya. Harus oh, 3 kali upgrade. <laughs> Aduh, ya udahlah nggak usah lah. Bombong duit, ya setau gue yang yang gua upgrade yang full aja udah cukup sih. Yang level 9 aja udah cukup guys. Wolverine grip of the edge, nggak usah nggak usah naikin la yang lain lagi. Ya kalo ini ya bagus sih buat nambah darah dikit, tapi gua senengnya yang ini aja. Jadi terserah kalian guys mau upgrade yang mana gitu, pomelnya gitu ya. Jadi kalau Gua soalnya udah nggak ada duit lagi guys, pengen jual-jual barang tokonya kelamaan gitu video gua Mending gue udah nilai -nil untuk part ini ya. Thank you banget guys yang mau nonton. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Part berikutnya kayaknya udah story semua guys. Story semua sampai tamat. Udah gak ada side lagi. Udah 100%. Tuh, di Alfheim 100%, Helheim 100%, Muspelheim 100%, Nivelheim 100%, tinggal Midgard doang dari story ini. Tuh, di tiernya temple ini. Ya, yeah, thank you, thank you. Sampai jumpa. Bye bye. Kalau ada, ada pertanyaan, komen aja. Mau diskusi, ayo komen. Nanti gue bales.